warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang mana di kabupaten ini telah berdiri yaitu koperasi legal. Memang pendirian koperasi ini sudah berjalan 2 tahun ya, prakoperasi, dan sekarang di kabupaten ini, di Kabupaten Bandung, betul-betul harapan dan impian para pelaku usaha konveksi betul-betul sekarang itu berbadan hukum ya, legal ya. Mudah-mudahan harapan dari Kang Nandi sendiri, dari organisasi, dengan legalitas yang ada ini, jelas kita itu membangun ekonomi konveksi yang bisa mensejahterakan anggotanya, yang tidak lain mungkin ketua yang ada di pikir saya, mudah-mudahan bisa menjaga ya amanah para anggota yang ada di Kabupaten Bandung, yang harapannya di setiap kecamatan bisa diberdirikan koperasi. Mudah-mudahan ini koperasi ini menjadi regulasi untuk kemajuan teman-teman konveksi yang ada di Bandung. Mungkin ke Bapak yang dari hukum, dari notari, yang selalu membantu ya, membantu dari Dina juga, terima kasih Pak. Mohon doanya dengan berdirinya ini koperasi ini Pak, betul-betul yang diharapkan pelaku usaha konveksi ini bisa sejahtera Pak, bisa jaya lagi kepada tahun 2000-an itu, yang mana di mana itu konveksi itu Pak bangkit, menjadikan kebangkitan ekonomi rakyat Pak. Terima kasih mungkin teman-teman atas doa dan dukungannya teman-teman, sehingga koperasi yang ada di kabupaten ini sah secara hukum dan legal. Kita sama-sama mengucapkan hal mendalam, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nandi bersama jajaran pengurus di Kabupaten Bandung ini, dengan ketua koperasi K3B dan ini ketua DPD Jawa Barat, yang insya Allah hari ini akan menghadap Pak Bupati Bandung. Semoga apa yang diharapkan, mudah-mudahan Pak Bupati mendukung program-program untuk kemajuan para IKM konveksi. Nah ini saya info dari anggota tuh Pak, di situ kan di yang di apa, yang di selokan jeruk kan, kalau selokan jeruk Pak apa namanya. Alhamdulillah, terima kasih dengan kedatangannya jajaran koperasi yang ada di Kabupaten Bandung. Pak Bupati sangat welcome, dan Pak Bupati sangat mendukung program-program koperasi untuk kemajuan IKM khusus konveksi di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, arahan dari Pak Bupati yang mana harus bersilaturahmi yaitu ke kepala dinas yang ada di Kabupaten Bandung, salah satunya Dinas Kementerian Industri, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi. Tiada lain untuk membantu program-programnya untuk kemajuan konveksi home industry yang ada di Kabupaten Bandung. Luar biasa jajaran pemerintah yaitu dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten sangat mendukung. Semoga teman-teman dengan adanya wadah koperasi di Kabupaten Bandung, mudah-mudahan menjadi regulasi untuk kemajuan konveksi yang harapannya sejahtera pelaku usahanya dan sejahtera karyawannya. Terima kasih teman-teman Kang Nandi. Semoga info ini bermanfaat
bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.